Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku. Kawan-kawan semuanya, di sini kita akan membahas produk dari Madam G tentang peralisan juga ini. Dan di sini aku punya bentar ya. Eyebrow pomade cream. Ini kan aku pilihnya tuh yang mocha kan, teman-teman. Sebenarnya tuh ada 4 warna di Madam G gitu ya. Yang pertama yang paling terang itu ada karamel, terus yang kedua ada mocha, terus yang ketiganya itu ada espresso, dan yang keempat itu ada grey gitu. Dan aku pilih yang mocha. Dan nanti kalau kalian beli ini akan otomatis dapat aplikatornya yang kayak gini, teman-teman. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga ya, menurut aku spoolie dan juga kuasnya. Oke, langsung aja. Ini kalau kita buka kayak gini. Nah, ini sebenarnya mulus ya, karena aku udah sering pakai. Nih, video kali ini aku nggak pakai filter sama sekali. Semoga natural ya warnanya seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini tuh klaimnya ya, kalau aku baca di deskripsi tokonya itu dia tuh pigmented, terus tahan lama, waterproof dan juga ringan kayak gitu. Terus cara pengaplikasiannya gini ya, langsung aja kita aplikasiin gitu ya, teman-teman. Jadi langsung aja ini aku rapiin dulu ya pakai spoolie-nya. Jadi sebelum kita aplikasiin si brow pomade-nya itu, kita rapiin dulu alis kita gitu kan. Nah, setelah rapi seperti ini ya, semua alis, jadi bulu mata kita, alis kita itu kan beda-beda ya. Nih ya, aku aja beda loh, teman-teman. Nih kalau kalian perhatikan di sini tuh ya sedikit gimana ya, maksudnya tuh rapi, lebih rapi daripada yang ini, karena ini tuh ada botak-botaknya gitu kan. Oke, tapi nggak apa-apa, langsung aja udah dirapiin. Nah, boleh kalian totol-totol atau ambilnya geser gini, terserah sesuai kebutuhan. Aku pakai kacanya aja, teman-teman ya. Langsung aja aku zoom in ya. Nah, untuk bentuknya sendiri terserah kalian ya, maksudnya mau yang lebih apa ya, lebih ke atas gitu lebih baik. Kalau aku juga nih, aku agak tarik ke atas. Nah, ini kan bingkainya udah ya, aku udah sampai sini. Terus kita akan isi tetap pakai si ininya ya. Nah, yang ujungnya udah kan. Nah, untuk yang bagian dalamnya ini aku mau bikin efek yang gradasi gitu loh, teman-teman. Jadi itu nanti hasilnya tuh nggak kotak gitu kan. Nah, caranya kita nggak perlu ambil lagi, itu nggak perlu. Sisa-sisa dari pas kita ngisi aja itu loh, teman-teman, langsung digeser dikit demi sedikit gini. Nah, gimana? Nggak terlihat kotak kan? Oke, untuk yang bagian kiri, aku akan selesaiin, tapi off cam ya, teman-teman. Oke, I will be back. Baik, teman-teman, seperti ini hasilnya. Kalau yang bagian kanan ini aku tertutup semua, terisi semua. Tapi untuk yang bagian kiri aku ini, karena di sininya botak gitu ya, jadinya tuh agak gundul dikit gitu lah, teman-teman. Tapi untuk semuanya, maksudnya untuk pigmentasinya, it's okay gitu ya. Menurut aku itu okay. Terus kan tadi kan katanya tahan lama ya. Okay, kalau kita nggak kegeser apapun, nggak kena air wudhu gitu ya. Okay, ini bisa dikatakan tahan lama. Tapi untuk yang klaim waterproof, kayaknya aku nggak terlalu setuju gitu ya. Karena gimana mau dibilang waterproof? Karena ini kan
mau kita pakai berapa jam pun kalau kita tempel gitu ya teman-teman, itu tuh langsung pada nempel di sini, enggak yang langsung kering itu enggak gitu loh. Paham kan maksudnya aku? Jadi tuh enggak, menurut aku enggak waterproof ya. Terus yang selanjutnya klaimnya itu kan ringan. Oke, kalau yang ini aku setuju banget, itu ringan banget, kita kayak enggak pakai apa-apa loh teman-teman, serius deh. Nah, kalau yang biasanya kan aku pakai yang ini ya, pensil. Warnanya juga coklat juga. Tapi tergantung kebutuhan deh ya, karena aku lebih ke pomade sih. Aku lebih suka yang pomade karena apa ya, pigmentasinya tuh langsung gitu loh teman-teman, pakai kuas juga, terus pokoknya lebih enak lah gitu. Untuk harga 30 ribuan aja, kalau ada diskon bisa dapat 27 ribu gitu teman-teman. Terus ini tuh 3,9 gram teman-teman. Jangan lupa segini ya. Ini bisa masuk ke pouch makeup kalian, ke tas kalian, bisa dibawa kemana-mana. Jadi nggak akan repot. Terus ini juga mengandung beeswax. Beeswax itu apa ya, untuk bikin alis kita tuh tetap on point gitu loh, kayak nih. Gimana ya, tajam tapi tuh nggak medok gitu loh. Paham kan teman-teman? Kayak oke, natural aja tapi kelihatannya bagus ya. Gitu. Oke, sekian review dari aku, semoga membantu ya. Kalau kalian suka silahkan di like dan jangan lupa untuk di subscribe. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye.